Halo Sobatomania, sesuai dengan judul, ini adalah dua kendaraan terunik dan teraneh di Bali, versi Bali-Baliku Otomotif. Oke buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik subscribe sehingga tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Terima kasih. Ini adalah basicnya motor Honda Vario 125cc milik seorang seniman bernama Komang Juniantare dari Mas Ubud yang menyebut dirinya Abot Art. Sedangkan motornya ini namanya Aboetor. Motor ini sudah memenangkan ya beberapa kali kemenangan di kontes-kontes sepeda motor, dan pialanya pun sudah ada beberapa. Saat video ini dibuat sudah 10 piala sob. Maksudnya setelah video ini diedit, jadi sudah mendapatkan 10 piala. Dan motor ini dibuat disitu dengan campuran resin dan kalsium, campur dengan air, lalu setelah ditempel-tempel di bodi motor dengan fiber, maka dicat dengan cat lukis. Karena seniman ini juga sebenarnya adalah seniman lukis tanda tangan, bahkan mendapatkan rekor sebagai pelukis tanda tangan terbanyak di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan video pembuatan motor ini ada di channel ini sob, silahkan dicek. Dan dia juga menyebut dirinya sebagai Luluk Rider. Oke, video kedua, kendaraan kedua. Ini adalah sebuah mobil yang dimana sejujurnya penuh dengan ukiran-ukiran. Tapi di map saya tidak menemukan pengendaranya, jadi tidak tahu apa basic mobil ini. Next, kalau saya ketemu mungkin saya akan mewawancarai ownernya. Mobil ini sempat viral di medsos para netizen, memberikan berbagai komentar, tapi kebanyakan mengatakan bahwa mobil ini unik ya, pengendaranya kreatif membuat mobil ini. Setelah dia mati, mobil ini ditempel dengan kayu yang diukir, jadi seperti seni ukir di bodi mobil. Bagaimana pendapat sobat Otomania semuanya dari kedua kendaraan ini, yang mana paling keren atau unik terunik? Honda Vario yang tadi atau mobil ini? Terima kasih atas waktunya, sobat. Salam satu aspal.